Terima kasih, terima kasih. Akhirnya. Untung punya anak dokter. Abdi Negara yang akrab disapa Abdi Sleng masuk ICU. Kondisi gitaris dan posisi ternama tersebut menurun hingga akhirnya harus masuk rumah sakit pada 19 September 2024 lalu. Menariknya, saat di rumah sakit, Abdi Sleng mendapat perawatan langsung dari putrinya sendiri. Alanis, putri Abdi Sleng diketahui adalah seorang dokter. Triawan Munaf mengabarkan menurutnya kesehatan Abdi Negara atau Abdi Sleng. Rekan sesama musisi tersebut nampak mendampingi Abdi ketika di rumah sakit. Melalui akun media sosial resminya, Triawan mengunggah foto bersama Abdi yang terlihat berbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Unggahan tersebut secara langsung menunjukkan bagaimana kondisi kesehatan Abdi. Beberapa sumber mengungkap bahwa Abdi masuk ICU karena kondisi kesehatannya menurun. Namun untungnya, keadaan Abdi sudah semakin membaik. Abdi juga sudah pindah dari ICU ke ruang perawatan biasa. Meski sayangnya tidak ada kabar lebih jauh mengenai detail penyakit Abdi. Di unggahannya pada Selasa 24 September 2024, Triawan bukan saja menunjukkan kondisi kesehatan Abdi yang terlihat semakin membaik, melainkan juga mengungkap sosok yang secara langsung merawat sang gitaris. Triawan menuliskan bahwa seorang dokter bernama Dr. Alanis merawat Abdi saat ini. Menariknya, Alanis ternyata adalah putri kandung Abdi. Teman dekat Abdi Negara tersebut juga mengungkap bagaimana Alanis setia menemani dan merawat sang ayah meski sibuk dengan kesibukannya. Tidak lupa, Triawan juga menuliskan doa untuk Alanis. Ia berharap Alanis mendapatkan berkat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baktinya merawat sang ayah Abdi Negara. Sisi menarik lain, Triawan rupanya tidak seorang diri menjenguk Abdi. Ia datang bersama calon gubernur DKI Jakarta Pranomo Anung. Dalam unggahannya, Triawan menunjukkan Pranomo Anung datang menjenguk tepat ketika Abdi pindah dari ICU ke ruang perawatan biasa. Tidak ketinggalan, rekan dekat Abdi tersebut juga menuliskan doa untuk kesembuhan sang gitaris. Get well, son, Abdi Negara. Tulis Triawan dalam keterangan foto di media sosialnya.